sebuah peluang ke kanan. Komarudin sepakkan Komarudin berada tipis tadi di sisi kiri gawang dari lingkaran pertahanan yang dikawal oleh Gary Mandagi. Dapatkan bola terpas dan kita lihat satu kali shootingnya. Yeah. First time ke Septian David Maulana bergerak masuk. Septian David Maulana gerak tipu luar biasa dari Septian David Maulana. Sepakan kaki kirinya masih bisa menjaga gawang dari Gresik. Iya, ini dia kita bagaimana kualitas dari seorang Septian David Maulana. Ya pelanggaran apa yang kita lihat Zikri terhadap Komar, juga penjaga dari Zikri ya. Ya sengaja Zikri harus langsung melanggar terhadap Komar. Bila dia upaya sang kapten Jusmadi. Dengan semangat yang masih membara, mampu unggul terlebih dahulu di luar ekspektasi kita pada Huta Barat. Iya, luar biasa. Tendangan melengkung layaknya pisang ambon. Kali ini Septian David Maulana. Ikin cap tadi, heading yang dilepaskan oleh Ikin Dua pertandingan dalam waktu yang sangat singkat bagi pemain yang baru kembali dari Citra. Kali ini terlepas. Marcelo Santo! Figur utama bagi Naga Makers dalam mencetak gol demi gol baik home maupun away. Aksi yang sangat impresif dari Marshall Santos menyamakan kedudukan 1-1 bagi Naga Makers. Iya, akhirnya kita lihat satu sentuhan shooting yang tidak terlalu keras, namun kita lihat sangat terukur mendapatkan umpan dari Inkyun Oh masuk muncul dan ini dia bam masuk ke sudut kiri gawang sang pelatih Aninito. Ya, ini dia kita bagaimana eksekusi dari Anindito. Bisa saya kemulana berhadapan one on one tadi. Umpan datar dan kesempatan. Lepas. Kato! Sangat disayangkan dalam posisi terbebas tadi. Yes. Kato. Ada ruang kali ini. Hadangan gegabah yang dilakukan oleh Saifullah Maulana. Di mana Arga sangat eksklusif. Baru kita bicarakan. Dan kali ini eksekusi dari Kato! Ini kita lihat bagaimana Kato ya. Ya, kita lihat gerakan dari Giri. Ya, gampang. Free kick oleh Effendi. Dua berbahaya tadi. Hampir saja ada kesalahan dari Giri lagi. Mampu dimanfaatkan oleh Arsyad Yuskiantoro untuk membuat Gresik United kembali unggul di hadapan pendukung mereka 2-1. Iya, dan kembali kita lihat kesalahan dari Giri Mandagi harus dibayar mahal, dan juga kita lihat bagaimana kecepatan dari Arsyad tadi masuk menyongsong bola tadi yang terlepas dari Giri Mandagi. Akhirnya iya, kembali Gresik United tadi mampu mencetak gol kedua di pertandingan pada hari ini. Dari Kartanegara, Septian David Maulana umpan yang sangat apik dan semua heading dari Marsley mendapatkan lagi-lagi. Upaya disiapkan, upaya sepakan dari David Faristian on target, namun tepat dalam pelukan Gary Mandagi. Bayu dapat ditutup tadi dan kali ini Anindito Wahyu deflected tadi dan sebuah sepakan dari Marcel Santos masih bisa diselamatkan oleh Fitri. Di sini Sisoko, gol bagi Sisoko. Kesalahan dan sebuah menyamakan kedudukan bagi Mitra Kukan. Ada kelegaan, ada rasa di mana nampaknya beban mulai terangkat dari bahu Yudi Suryata menyambut gol dari pemain yang memang sedang dalam keadaan on fire. Septian David yes, mampu menyamakan kedudukan. Mandagi, entah apa yang sedang ada di benak dari Gary Mandagi. Masih kotak penalti dari Mitra Kukan, terlepas Kato! Seolah lakukan bias bagi pemenang dalam duel ini, Fik. Betul. Kita lihat di sini kesempatan yang sangat terbuka dari Kato. Dan kali ini terlepas. Anindito Wahyu! Gol Anindito! Akhirnya mencetak gol ketiga bagi Mitra Kukar. Satu gol juga hampir sama seperti gol yang dilakukan oleh David Septian Maulana. Di mana kita lihat begitu gampang langsung masuk melakukan placing di sudut gawang kiri. Musi Soko, Dami cantik dari Wigana Pradika, dan sebuah sepakan dari Anindito. Luar biasa, aksi fenomenal dari Anindito Wahyu lagi-lagi membuktikan bahwa dirinya belum habis dengan gol demi gol cantik yang selalu dia cetak bagi Naga Makers. 4-2 tim tamu unggul atas Gresik United. Ya, ini dia.